Halo guys, oke guys, balik lagi di channel Wawinae. Wawinae, salam Oye. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang salah satu unsur SEO. Paling ada yang tanya, Bang, SEO itu apa sih, Bang? SEO itu adalah Search Engine Optimization, yang artinya untuk mengoptimalkan mesin pencari yang ada di YouTube dan Google. Karena YouTube kan sudah punyanya Google, berarti anggap aja keduanya di satu hal yang sama. Itu ada di judul, thumbnail, deskripsi, dan yang kita bahas sekarang adalah di tag. Tag itu yang itu loh guys, di bawahnya waktu kalian mau ngedit, di bawahnya deskripsi, di bawahnya custom thumbnail itu di situ. Dan bagi yang belum tahu, tag itu apa sih? Di sini saya sudah siapkan bahannya. Menurut pusat bantuan yang ada di YouTube, jadi bukan kata saya, kata YouTube, tag itu adalah kunci, kata kunci deskriptif yang dapat ditambahkan ke video untuk membantu penonton menemukan konten. Jadi ada unsur judul, thumbnail, deskripsi video merupakan elemen metadata yang lebih penting untuk penemuan video Anda. Tag itu dapat berguna juga jika terjadi penonton kalian itu salah ketik, salah eja ya, maksudnya salah pengejaan itu juga salah ketik, typo juga. Itu bisa ditemukan jika tag kalian benar. Dan ada catatannya juga, menambahkan tag yang berlebihan, ingat berlebihan itu pasti nggak baik. Kalau nggak berlebihan nggak masalah. Pada deskripsi video itu bisa melanggar kebijakan tentang yang namanya spam. Jadi ketiknya apa, keluarnya apa, video itu pasti ya itu ada unsur spamnya juga. Seperti itu ya. Dan kita akan bahas tentang tag. Bisa kalian ketik manual, ya itu menurut isi videonya apa. Tapi itu akan susah kalau kalian nggak melakukan riset. Bisa menggunakan aplikasi yang para YouTuber lain pakai, namanya TubBuddy. TubBuddy cuma itu agak berbayar. Saya juga ya nggak terlalu pakai guys. Bisa pakai aplikasi yang lain yang mungkin bisa menemukan tag terbaik. TubBuddy tadi ya guys ya. Tuh, bentar guys. Bisa menemukan tag terbaik itu cuma agak berbayar. Nah, kalau kalian menonton video ini berarti kalian harus enggak harus sih ya, terserah kalian. Ini cuma saran saja. Saya menggunakan salah satu jasa situs ya. Tentunya gratis. Itu adalah RapidText.io. Seperti apa? Mari kita coba guys ya. Nah, pasti ada yang bilang gini, ngapain pakai tag repot-repot gitu. Yo nggak apa-apa guys, nggak pakai tag itu nggak apa-apa, bahkan nggak pakai deskripsi juga nggak apa-apa, bahkan judulnya cuma kalian tahu kan channelnya Pikipik Bang Bimo, itu cuma judulnya apa sih, cuma judulnya paling satu kata, wow, gitu aja udah. Itu kenapa bisa begitu, itu menggunakan faktor X juga. Faktor X ini yang nggak semua orang punya. Dan faktor X ini yang untuk mencapainya mungkin butuh jam terbang tinggi. Dulunya Bang Bimo juga mungkin nggak seperti itu. Channel Pikipik ya, sangat menghibur. Dia kayak bicaranya agak unik guys. Nah, tentunya ya nanti kalau kalian sudah mungkin sudah punya faktor X itu nggak perlu berlibet-libet ya, terserah. Kayak Raffi Ahmad gitu kan, dia sudah yang terkenal. Mungkin nggak pakai, harus nggak pakai gituan juga nggak masalah, karena faktor X-nya udah menunjang untuk performa setiap konten yang dia bikin. Nah, kalau kita YouTuber jelata yang jam terbangnya bisa dibilang belum, saya sendiri pun juga gitu, sampai detik ini atau detik selanjutnya dan seterusnya akan terus tetap belajar yang namanya SEO, karena itu penting guys. Nah, seperti itu ya, kita akan melakukan pencarian di situs, penambahan tag itu di situs kebanggaan saya. Wah, nggak kebanggaan juga sih guys. Saya sering dulunya nggak tahu ya, berawal dari susah ngetik gitu, susah ngetik, males buat ngetik apa gitu ya. Kalian buka di situs rapidtext.io. Setelah dibuka,
silahkan ketikkan seandainya katakanlah kalian mendaki Gunung Lawu gitu ya. Ya diketik saja mendaki Gunung Lawu, begitu diketik guys. Lalu ditekan go atau tekan kaca pembesar ini ya, atau enter terserah. Itu nanti di bawahnya akan keluar teks-teks yang ini banyak banget, bisa kepilih, kalian pilih semuanya tertentu, sebagian, setengah, seperempat atau seapa terserah. Kalau saya sih biasanya langsung saya copy semuanya. Kalau ada yang kayaknya enggak minat ya saya tanda X gitu, hilang. Anggap aja di copy gini ya. Di copy. Setelah itu kalian buka video YouTube kalian di Google Chrome tampilan desktop seperti itu. Tekan sunting tanda pensil itu guys ya. Setelah itu tampilkan lebih banyak. Di bagian tag ini kalian bisa copy dan langsung dipaste. Ini cuma contoh, nggak saya copy di sini. Nah seperti itu. Kerjanya sangat simple bagi kalian yang mungkin, karena kalau melakukan riset itu juga lama guys ya. Sementara kalau YouTuber yang produktif itu harus terus mengeluarkan kontennya terus. Sebenarnya nggak ada yang namanya YouTuber gagal, nggak sukses, nggak. Cuma kadang-kadang mereka berhenti upload aja guys. Kayak kontennya di channelnya Mas Bayu Skak itu, wah muatap itu sebenarnya komedinya, cuma nggak tahu kenapa kok berhenti gitu. Bukannya gagal, enggak, mereka mungkin punya kesibukan jadi di YouTube harus dihentikan kontennya. Ya itu nggak tahu guys ya. Ya namanya tiap YouTuber banyak yang dikejar itu berbeda-beda pastinya. Kalau saya pemula, mungkin kalian menonton juga sama seperti saya atau malah belum mulai, silahkan mulai guys. Dan belajar sambil jalan itu lebih bagus daripada nggak belajar sama sekali. Karena SEO ini bisa menunjang untuk video kalian itu bisa mendapatkan audien lebih banyak. Otomatis kalau penontonnya banyak, jam tayangnya pun juga cepat bertambah. Dan subscriber itu juga, kalau video kalian menarik, pasti bertambah juga. Seperti itu ya tutorial kali ini, simple. Cuma kita bahas hal ya, cuma satu yaitu tag. Untuk deskripsi bisa kalian, itu nggak boleh dikosongin guys, jangan sampai dikosongin. Kalau bisa judul pertama katakanlah mendaki Gunung Lawu gitu ya, itu ditulis di deskripsi juga biar mudah ditemukan pencarian. Itu salah satu elemennya, yaitu judul, deskripsi tadi yang kita bahas panjang lebar, tag itu penting. Dan jangan lupa thumbnail sekarang juga penting guys. Nanti suatu saat akan saya terjelaskan, paling kalian juga nggak dijelaskan udah tahu ya, itu salah satu kelebihannya tag ini. Karena kalau penontonnya ya seperti saya ceritakan di pusat bantuan YouTube juga bilang seperti itu, jika terjadi kesalahan eja, kesalahan ketik YouTube konten, video kalian di konten kalian itu juga bisa ditemukan oleh para penonton seperti itu. Terima kasih, wes kita akhirin saja guys ya, tutorialnya juga singkat seperti itu. Terima kasih sudah menonton channel YouTube, dan silakan dibuka video lain, mungkin di channel saya ada yang bikin kalian terhibur, terinspirasi, atau mungkin mau jalan-jalan sekitar mana. Saya juga beberapa udah mereview beberapa tempat ya, cuma dekat-dekatan dulu guys ya, di sekitaran daerah saya, karena ya nggak bisa setiap waktu jalan-jalan. Ini saya sedang di studio kamar maksudnya guys, belum punya studio pribadi seperti itu ya. Pembelajaran soal tag, semoga ini salah satu tips trik yang saya berikan buat kalian ya, membuka lah istilahnya bagaimana sih pengerjaan yang saya ini buat gitu kan, siapa tahu dapat menginspirasi kalian. Sudah mampir, terima kasih. Mungkin kalau berkenan, silakan bisa ditekan tombol subscribe di bawah. Jika kalian minat sesuai dengan keinginan kalian, saya juga tidak memaksa. Jika ternyata saya belum layak untuk ekspektasi kalian, juga nggak apa-apa. Tapi mungkin di video-video yang akan datang, kalian bisa, mungkin menginspirasi atau apa. Silakan tekan komentar atau like dan subscribe juga kalau kalian berminat.
Terima kasih sudah menonton, dan saya harap kalian yang menonton video ini dalam keadaan, semuanya dalam keadaan sehat guys ya. Gak ada kekurangan suatu apapun jika kalian dalam keadaan sakit, semoga sembuh. Dan bagi kalian para kemungkinan mempunyai masalah atau apapun, semoga lebih lancar dan diberi jalan keluarnya. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.